Tidak boleh dibuat 0 ditumpuk 2 kali, 0 ditumpuk 2 kali. Ini salah caranya. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar menulis angka 1 sampai 10. Ayo kita simak. Menulis angka 1, kita buat garis miring. Ya, garis miring ke kiri. Kemudian garis lurus ke bawah. Angka 1. Kemudian menulis angka 2. Lengkung ke kanan. Kemudian turun sedikit. Baru buat garis tidur. Ya, garis tidur atau garis lurus. Angka 2. Kemudian untuk membuat angka 3, kita buat garis lengkung ke kanan, kemudian lengkung lagi. Angka 3. Kemudian membuat angka 4, kita buat garis miring ke kiri, kemudian kita buat garis tidur ke kanan, baru garis lurus ke bawah. Angka 4. Kemudian angka 5, kita buat garis lurus ke bawah, setengah saja, kemudian lengkung ke kiri. Baru di atasnya kita buat garis tidur lagi. Ya, garis lurus ke kanan, angka 5. Kemudian membuat angka 6, kita buat garis lengkung. Ditambah dengan bulatan seperti ini. Kemudian angka 7, kita buat garis lurus ke kanan atau garis tidur. Kemudian kita buat garis miring ke kiri. Itu angka 7. Kemudian untuk angka 8, kita buat seperti ini ya. Diperhatikan jangan sampai salah. Ya, seperti ini. Atas, kemudian harus menyatu seperti ini. Tidak boleh membuat angka 8 dengan cara membuat angka 0 ditumpuk seperti ini. Ini salah. Harus buatnya seperti ini. Seperti itu. Jangan nolnya ditumpuk 2 kali. Itu salah. Kemudian angka 9, buat lengkung ke kiri setengah lingkaran, baru garis lurus dan lengkung juga ke kiri. Ulang, kita buat setengah lingkaran ke kiri. Kemudian buat seperti ini. Angka 9. Kemudian kalau angka 10, kita tulis angka 1 dan angka 0. Ya. Bulatan penuh ini namanya angka 0. Baik, kita ulangi. Buat angka 1, kita buat garis miring ke kiri dulu, sedikit saja. Kemudian garis lurus ke bawah. Kemudian angka 2, lengkung, tidur. Ya, garis lengkung dan garis tidur. Kemudian angka 3, garis lengkung ke kanan sebanyak 2 kali. Angka 4, garis miring ke kiri, garis tidur ke kanan, kemudian garis lurus ke bawah.
Kemudian angka 5, garis lurus ke bawah, garis lengkung, garis tidur. Kemudian angka 6, lengkung, bulat, ya. Kemudian angka 7, lurus ke kanan, garis miring ke kiri. Kemudian angka 8, lihat contohnya. Buat seperti ini. Nah, harus menyatu. Ya, harus menyatu. Tidak boleh dibuat 0 ditumpuk 2 kali. 0 ditumpuk 2 kali. Ini salah caranya. Ya, yang benar kalian buat seperti ini. Menyatu. Sudah? Angka 9 seperti ini. Ya. Tuh. Angka 9, angka 10 tinggal kalian tulis angka 1 seperti yang tadi, kemudian tambahkan angka 0. Jadi angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeay. Sudah selesai menulis angka 1 sampai 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.